Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifatus Sofaro, asal sekolah SMP Negeri 2 Lamongan. Merdeka belajar, karya Khofifatus Sofaro. Negara Indonesia membutuhkan generasi milenial tangguh agar bisa bersaing dengan dunia luar yang terus maju dan tumbuh. Belajar menjadi peran penting bagi generasi milenial. Berpusat pada pelajar butuh kebebasan untuk belajar, yang bertugas menuntun adalah pendidik, agar para pelajar menjadi generasi milenial yang dapat diandalkan negara. Belajar dengan merdeka tanpa ada rasa memaksa dan terpaksa. Merdeka hatinya, pikirannya, dan lahir batinnya. Merdeka dalam berkarya, merdeka dalam berkreasi, merdeka dalam berinovasi. Tetapi apakah semua itu sudah dirasakan pelajar? Para pelajar memimpikan belajar bebas tanpa takut. Para pelajar menginginkan belajar tanpa paksaan. Cukuplah sudah memaksa pelajar untuk pintar dalam segala bidang. Saatnya kita merdeka dalam belajar, berkarya, berkreasi, berinovasi, mandiri, menentukan langkah untuk kemajuan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.